Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Teknik 19. Di kesempatan ini saya mau review satu buah solder. Ini dibilang solder apa ya? Mirip seperti solder station, seperti yang dulu saya pernah punya. Gabung dengan blower ya. Oke, namun ini tidak menggunakan trafo ataupun kontrol terpisah. Kita unboxing dulu ini ya. Oke, posisinya seperti ini. Mereknya Sansen. Macamnya gimana ini? Bacanya kurang paham bahasanya ini. Kalau wong desa bacanya Sun Sui. Mungkin ini bacanya San Sun gitu ya. Kurang paham juga. Ini made in China, berarti dari Cina sana ini. Terdapat tulisan Inggris. Nggak bisa baca aku coy. Oke, lanjut. Di sini ada tulisan-tulisan lagi bahasa Inggris. Ki wong Jawa totok, jadi gak ngerti bahasa Inggris. Para tahu belajar bahasa Inggris juga. Ya seperti itulah. Oke, lanjut. Dari ujung sini lincip ya. Lincip. Enggak fokus coy. Aduh tuh, kameranya elek. Nah ini lincip, lincip, lincip banget ya. Nah, di sini ada mereknya, tertulis Sansen SL908. Nah di sini ada kontrol ini untuk mengontrol suhu yang kita inginkan. Ini mencapai 450 Celsius. Dan selanjutnya 220 volt. Nah, ini menggunakan AC 220 volt 60 watt ya. Untuk dalamannya sama sih seperti solder station. Solder apa namanya? Station ya? Kurang tahu juga. Untuk kabelnya lumayan panjang ini guys. Ini pun langsung. Duh. Sorry guys, terganggu orang nelpon. Jadi mati kameranya. Lanjut lagi ya. Nah, ini colokannya seperti colokan solder pada umumnya biasanya. Ini ceritanya saya untuk servis yang kecil-kecil seperti servis HP gitu ya. Soalnya lincip, lebih mudah. Kalau yang ini yang saya pakai sebelumnya ini mereknya Deco. Ini sangat bagus juga ini, tapi ini saya untuk servis yang besar-besar seperti TV dan lain-lainnya. Oke, saya lanjut untuk tes ya, apakah solder ini panas. Oke, kebetulan sebelumnya saya pernah mempunyai solder station dan ini kedudukan soldernya nggak kepakai lagi karena soldernya itu dulu kesambar petir dan remuk alias ajur umur ini sampai kebakar-bakar. Ini ada kelihatan itu kan kebakar-bakar ini. Nah, ini bukan kesenyuk solder tapi ini memang itu waktu itu kan lagi dasar-dasarnya di sini. Wah cocok sekali kan, diletakkan di sini guys. Pas presisi mantap. Nah ini cocok, saya akan ambil stok kontak dulu.
alias alis listrik. Kita colokan. Awas terkena kabel. Oh, di sini ada lampu indikator terlihat ya. Dan ini bisa dikontrol loh. Nah, dikontrol begini. Cepat panas ini, guys. Kita tunggu dulu. Nanti bisa nanti kita kasih tenol. Berapa menit ini tadi? Belum ada 1 menit yo. Kita kasih tenol dulu, belum meleleh, kita tunggu. Belum panas, guys. Aku set ke 450 aja biar cepet. Yo guys yo. Wih, leleh. Wih, mantep. Mantep banget, guys. Nah, mantep. Oke. Untuk ditaruh di sini presisi banget, guys. Pas, cocok. Nah, kayak gini. Oke. Ternyata mantap ya. Review solder kali ini sangat panas sekali. Kita atur lagi ke 400 aja, kalau enggak 350. Biar panasnya sedang-sedang saja. Langsung hitam, coy. Oke. Sampai di sini review solder Sensen soldering iron. Sangat handal ini buat servis HP dan lain-lainnya. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe channel ini Teknik 19 supaya berkembang, coy. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.